Idola Cilik 5 akan segera mengumumkan bintang yang akan keluar sebagai juaranya. Dan yang jelas mereka berdua telah menampilkan yang terbaik yang mereka punya. Kemampuan, energi, waktu, semangat, serta harapan yang telah mereka tularkan kepada seluruh anak Indonesia. Mereka sudah didampingi oleh kedua orang tua yang juga selalu mendukung mereka dengan doa, waktu, dan yang jelas iringan support yang membuat mereka sekarang tampil dengan percaya dirinya. Dan Sobat Cilik Indonesia, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Satu nama akan menjadi bintang di Idola Cilik 5 kali ini. Di Grand Final yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh Sobat Cilik Indonesia, baik masyarakat Indonesia. Kita akan sebentar lagi mengumumkan nama bintang Idola Cilik 5. Dan yang menjadi bintang dan juara Idola Cilik 5 kali ini dengan 41,76%. Dan sekali lagi, Indonesia dan Sobat Ciliknya telah memiliki idola baru di Idola Cilik 5, yaitu Sion. Dan hadiah akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Untung Pranoto selaku Kepala Divisi Produksi dari RCTI, yang akan menyerahkan langsung piala kemenangan kepada juara pertama Idola Cilik 5. Kami persilakan kepada Bapak Untung Pranoto, selaku Kepala Divisi Produksi RCTI, untuk memberikan piala kemenangan kepada juara pertama Idola Cilik didampingi oleh Ayah Sambodo. Yang jelas juara pertama akan mendapatkan hadiah senilai 60 juta rupiah. Ya, kita sama-sama menyaksikan pemberian piala. Kami persilakan kepada Bapak Untung Pranoto, Kepala Divisi Produksi RCTI, untuk menyerahkan hadiah simbolis untuk juara pertama. Sion! Silakan Pak Untung untuk menyerahkan hadiah pertama kepada Sion. Aku
yang dipersembahkan oleh Lautan Menyegar Cap Badak, hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan juga persembahan dari RCTI. MNC Live mempersembahkan Asuransi Sang Juara senilai total 2,7 miliar kepada juara 1, 2, dan 3 adalah Cilik 5. Sekaligus perlindungan asuransi kesehatan senilai total 605 juta untuk seluruh finalis selama masa karantina. Orang Indonesia pilih Asuransi Indonesia. MNC Live, life is a choice. Dan untuk juara kedua dan juga juara tiga, juara dua mendapatkan hadiah senilai 40 juta rupiah persembahan dari RCTI dan juga Asuransi Sang Juara dari MNC Live. Selamat untuk Vicky. Dan juara ketiga mendapatkan hadiah senilai 25 juta rupiah persembahan dari RCTI dan juga Asuransi Sang Juara dari MNC Live. Selamat untuk Naura. Juara ketiga kami persilakan untuk diberikan hadiahnya. Naura, silakan untuk Aupe, silakan memberikan hadiah juara ketiga. Om Katara, perwakilan dari komentator, memberikan hadiah kepada juara ketiga kita, yaitu Naura. Katara akan memberikan hadiah kepada Naura, uang tunai senilai hadiah senilai 25 juta rupiah persembahan dari RCTI dan juga Asuransi Sang Juara dari MNC Live. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk para juara. Selamat untuk Dion sebagai juara pertama yang juga akan mendapatkan kontrak eksklusif dari Hit Record dan diberikan lagu. Dan selamat untuk Vicky sebagai juara kedua dan Naura sebagai juara ketiga. Sekali lagi, anak Indonesia, inilah inspirasi kalian semua. Selamat sekali lagi, teruslah menjadi idola dan tetap berhati, selalu jadi yang terbaik, selalu jadi inspirasi untuk kita semua. Jangan pernah berhenti bermimpi, kejar terus impian dan cita-cita kalian.